Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru ke-238, masyarakat Kota Pekanbaru antusias mengikuti lomba memasak di Mall Living World Kota Pekanbaru. Berbagai kegiatan perlombaan digelar elemen masyarakat untuk ikut memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru ke-238. Salah satunya kegiatan lomba memasak yang digelar Indonesian Chef Association Kota Pekanbaru bersama Modena dan beberapa sponsor lainnya. Lomba memasak diikuti oleh masyarakat umum hingga mahasiswa. Ketua Indonesian Chef Association Kota Pekanbaru, Ari, berharap kegiatan lomba memasak bisa menjadi pemacu kreativitas masyarakat dalam berinovasi dan menciptakan kuliner-kuliner khas Kota Pekanbaru. Acara live cooking competition, Mystery Box Challenge dalam rangka hari ulang tahun. Bertempat di ruang paripurna gedung. Di sini kita dari Indonesian Chef Association bersama beberapa sponsorship, ada Modena yang jadi sponsor utama dan juga Kaneka dan serta sponsor pendukung lainnya. Nah, untuk dari peserta, dari 20 peserta diseleksi menjadi 7, kemudian diseleksi lagi menjadi 4, dan kita akan menjadi mencari pemenang 1, 2, 3, ya, 1, 2, dan 3. Harapannya ke depan gimana, Bang? Kenapa? Harapannya ke depannya? Ya, saya harap kuliner Pekanbaru semakin menarik, karena dari sini kita mengetahui bahwa dari hal kecil, karena seleksi hari pertama itu planting kudapan nasional, yang mana kudapan nasional itu kan terlihat simpel. Nah, jadi kita berharap sumber daya manusia di Kota Pekanbaru juga semakin kreatif, semakin terpacu karena adanya lomba ini, sehingga kuliner Kota Pekanbaru semakin naik dan kita juga akan mendapatkan sama-sama manfaatnya. Ari menambahkan, semakin beragam kuliner khas yang diciptakan masyarakat akan semakin meningkatkan daya saing UMKM di Kota Pekanbaru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.